Nih paketnya Neng, coba. Tuh jauh-jauh ate dari Jampang ke sini ke Lengkong nganterin paket buat Neng Intan ini teh sahabat. Makasih. Makasih. Tuh. Buka ya. Buka biar juga tahu apa isinya. Serius ama mutanya. Serius Intan juga. Jomblo Intan teh. Jomblo. Hah? Jomblo. Jomblo. Masa cantik-cantik jomblo ini teh? Gimana tuh? Gimana tuh? sahabat, nanti kalau misalkan ada yang ngelamar, gak apa-apa kesini. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya sahabat. Ke sawah pakai sepatu. Ke sawah pakai sepatu. Iya. Ih. Tuh, mau boboko sih amang. Mang. Bang. Tiasa namut boboko na tuh. Oh, mangga. Mangga. Tuh. Ayo amang tos naon di dia. Ningalian kebon. Oh, ningalian kebon. Mantau. Mantau. Ayo amang sana mina. Ipan. Oh, Ipan. Ipan Gunawan. Sanes. Ipan Hakim. Sanes. Oh, Sanes. Ipan Ceking. Oh, Ipan Ceking. Sahabat. Nah, sahabat. Bantuin yang Intan dulu. Tuh, Neng. Nih. Mana? Itu tuh di depan banyak. Oh iya. Wih, jelek. Jelek gimana? Jangan diambil yang jelek, mah. Neng. Itu kacangnya disemprot enggak? Kayaknya. Hah? Kayaknya iya deh. Disemprot? Kalau disemprot mah jangan dimakan. Harus di ini dulu, dicuci dulu. Iya tuh, siapa juga yang mau makan. Tuh, sahabat. Takut ini nanti tepingsan yang sini, sob. Bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat. Alhamdulillah sahabat, pada hari ini saya teh mau nyusul Neng Intan. Katanya Neng Intan teh lagi di saung sahabat, saung sawah di sebelah sini sahabat. Saya teh mau ngasihkan titipan ini teh sahabat ya. Ada dua paket tuh dari Bang Andra. Saya teh mau kesini, kemarin teh kan saya teh pernah ngonten sama Neng Intan di sini sahabat. Tuh. Neng Intannya ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, gimana kabarnya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Aduh. Lagi ngapain di sini, Neng? Lagi itu panen. Oh, lagi panen. Padi siapa? Padi Uwa. Padi Uwa, sana sahabat. Kamu silaturahmil dulu kasih Uwa ya. Assalamualaikum, Uwa. Tuh ada si Wak. Punten Wak. Lagi ngapain sih Wak? Punten. Kita nanam itu, nanam jukut. Oh, nanam jukut. Buat apa Wak? Buat kambing. Oh, buat kambing. Kan dicacar dulu. Oh, dicacar dulu. Ntar kalau udah itu apa, hujan. Mm-mm. Baru ditanam gitu ya. Sekarang teh musim kemarau ya di sini, apa ya? Udah lama di sini gak hujan. Sebulan setengah lah. Sebulan setengah. Ya. Lumayan lama juga ya, Bah ya? Iya. Tuh ada si Abah, sahabat. Bah, kesini dulu ya. Iya. Mau ngobrol dulu sama Neng Intan. Tuh, Neng. Ateh, kemarin teh ketitipan lagi paket dari Bang Andra buat Bang Neng. Lagi. Bang Andra lagi ya tuh, Neng. Alah, perhatiannya Bang Andra sama Neng. Iya. Ya, sahabat ada apa ya? Halo. Kikuk. Salam dari Intan. Bang. Salam dari Intan. Beliau teh mau main ke sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti teh sama A diantar ke rumah Intan. Mau main mau silaturahmi sama si Mama katanya. Mau kenal juga gitu. Nih paketnya Neng, coba. Tuh jauh-jauh ate dari Jampang ke sini ke Lengkong nganterin paket buat Neng Intan ini teh sahabat. Makasih. Makasih. Tuh. Buka ya. Buka biar A juga tahu apa isinya.
kemarin teh kan di channel Jampang Tulang Kidul ngasih dua ya Neng ya? Iya. Paketnya. Sekarang dua lagi nih teh sahabat. Tuh. Udah makan Neng? Udah. Udah cuci piring di rumah? Udah. Udah sayang sama A? Enggak. Enggak. Tegasin Neng mah. Kan jujur lebih baik. Jujur lebih baik ya Neng ya. Tuh sahabat Neng Intan mah jujur katanya. Apa cing ini? Apa cing? Coba sahabat apa ini? Kerudung. Hah? Masa kerudung gitu Neng? Enggak tahu atuh. Celana. Sok. Celana bukan. Ini panjang. Hah? Ya celana kan. Tuh sahabat celana katanya juga tuh. Iya guys. Nah, underrock. Celana. Underrock, Neng. Tuh, underrock. Coba pakai, Neng. Alah, dipakai sahabat tuh. Gitu. Warna itu pink ya? Iya, cewek banget. Cewek banget sahabat ini. Tuh, satu lagi ini tuh ada. Gak tahu apa ini tuh. Baju. Iya kayaknya. Tuh, baju sahabat. Tuh sahabat. Iya. Wah, mau kemana Wak? Oh ke bawah. Baju apa Neng itu teh? Baju gini. Hah? Baju tidur bukan? Bukan. Buat main? Main bisa. Main. Kalau gak mau buat aja lah. Nih. Buat Teria. Sekarang pakai. Buat si Teteh atuh. Masa buat si Mami. Tuh. Itu ada talinya? Ada. Tuh sahabat ada talinya. Coba pakai nih. Gantinya di mana ya? Gak bisa ganti. Tuh terima kasih Bang Andra. Tuh terima kasih banyak kata Neng Intan Bang Andra. Pokoknya ditunggu di sini di rumah Neng Intan. Kita ngeliwat di sini. Emang Bang Andra dari mana? Bang Andra teh kalau gak salah dari Tangerang. Oh deket. Deket. Paling 6 jam lah kesini teh. Iya. Ini ada apanya? Ada apa itu? Tuh, ada lagi. Apa itu tali? Tali apa? Bentar. Tali apa nih? Kita lihat sahabat. Tali baju buat baju kayaknya. Oh. Tali baju. Tuh. Panjang sahabat. Tali gimana baju apa nih? Tali apa itu teh? Gak tahu. Hah? Tali pinggang. Buat aja lah buat kolor. Tuh sahabat di sini juga lagi pada ini pada panen padi di sini teh. Buat ngikat AA meren. Hah? Sok atau ikat AA? Sok. Sok. Pakai cincin atau ikat AA mah. Tuh. Biar enggak liar AA teh. Biar enggak liar cina. Enggak mau enggak liar AA. Enggak kemana-mana di sini aja liatin Neng. Neng di sana teh ada itu tuh banyak apa? Cabe. Iya. Ambil cabe yuk buat si mama. Iya. Buat bentar. Nanti nyambel. Itu simpan dulu di sini. Tuh lumayan juga sahabat ini teh. Alhamdulillah terima kasih banyak buat Bang Andra. Paketnya udah saya kirim ke Neng Intan. Ya. Dua paket. Kemarin yang dua paket lagi di channel Jampang Tunang Kidul. Ya Neng ya? Ini mah di channel Jejak Kuring. Tuh. Neng, gak bosen hidup sendiri? Hah? Enggak. Mau nikah gak? Belum ada jodoh. Belum ada calonnya? Iya. Serius ama? Serius Intan juga. Jomblo Intan teh? Jomblo. Hah? Jomblo. Jomblo. Masa cantik-cantik jomblo ini teh? Gimana tuh? Gimana tuh? Sahabat, nanti kalau misalkan ada yang ngelamar, gak apa-apa kesini. Gak apa-apa. Gak apa-apa, sahabat. Asal minta restu si mamah ya? Iya. Sama kalau, si bapak. Kalau sama-sama cocok. Nah, kalau sama-sama cocok. Kan gak mau Neng Intan juga kalau gak cocok. Maksudnya Neng ya? Harus sama-sama cocok, sama-sama biar suka. Biar bahagia ke depannya. Jangan sampai ada keterpaksaan ya Neng ya. Tuh sahabat. Mau kemana sekarang? Mau ngambil itu kan? Mau ngambil cabai? Ya. Ayo.
Tapi wadahnya? Wadahnya pakai kantong aja enggak apa-apa. Kantong ini? Nah, kantong itu. Yang enggak dipakai ada enggak? Atau nanti aja minjem aja dulu, minjem boboko. Iyalah. Heeh, nanti aja minjem boboko dulu, sahabat. Diam ya. Diam ya, sahabat. Minjam dulu itunya. Boboko. Boboko. Semoga ada. Semoga ada, sahabat. Oh, kadinya. Kadia, ngajol. Bisa gak neng ngajol, sok? Sama Ati yuk. Aduh, nah, alah. Ayo itu sama Ati, pegangin. Takut jatuh. Enggak. Ih. Bisa. Bisa? Tuh, ada amang-amang, neng. Amang-amang? Tuh, coba sana. Pinjam boboko. Mah, goroan. Mang, dia mang. Kita semperin yuk. Kayak si itu mah kayak si, kayak apa? Metal. Kayak metal cenah. Tuh. Keren orangnya. Keren. Iya. Tuh. Si Amang keur ngalah naon itu teh? Ke sawah pakai sepatu. Ke sawah pakai sepatu. Iya. Ih. Tuh mau boboko si Amang. Mang. Kan. Tiasa namut bobokona teh. Oh, mangga. Mangga. Tuh. Ayo Amang tos naon di dieu? Ninggalin kebon. Oh, ninggalin kebon. Mantau. Eh, Amang sana Mina. Ipan. Oh, Ipan Gunawan. Sanes. Ipan Hakim. Sanes. Oh, Sanes. Ipan Ceking. Oh, Ipan Ceking. Sama. Ipan Ceking. Hmm. Bade kemana tuh Ate? Mantau kebon mereka saung kan. Oh, bade ke saung. Atu ini bade kadieu lah abite nya. Ya, mangga, mangga. Mm-hmm. Sok mangga bade ngopi moal. Ah, tuh di saung aya kopi. Nya. Nya. Tuh, neng. Sana yuk. Mau ngambil cabe? Ya. Kesini. Buat nanti nyambel di sana, sahabat. Ada kacang tuh, neng, banyak. Cabe dulu lah. Cabe dulu. Ya. Sahabat, banyak cabenya ini teh. Tuh. Ada yang udah kering ini mana? Mah. Tah, ini tuh banyak mana yang? Iya. Tuh merah-merah. Merah-merah ya. Yang merah doang lah. Iya, yang merah, Neng. Jangan yang itu, yang hijau. Yang hijau masih mentah. Kayaknya agak pedes. Ini mah kayaknya khusus merah. Tuh. Neng, kalau masak mie suka pakai cabai gak? Suka. Suka? Apalagi kalau misalkan mie-nya, mie itu apa teh? Yang pedes teh? Mie apa, Sok? Selection. Hah? Gak tahu. Selection. Selection. Pokoknya gitulah. Sahabat tuh. Mie samyang tuh maksudnya teh samyang, Neng. Iya, samyang. Samyang. Kalau itu mah sayang mah. Nah, dibantuin sama Allah biar cepet. Tuh. Masukin. Lumayan banyak sahabat cabena tuh. Udah dapat berapa biji nih? Hah? Segitu. Segitu sana. Kalian mau cabai gak? Apa? Mau cabai gak kalian?
Kalian siapa? Kalian sahabat. Sahabat semuanya? Mm-hmm. Pingin meruneng kalau dikirim? Kirim. Dikirim? Kalian lah kesini. Kesini? Kesini ke Neng Intan ya? Iya. Mm-hmm. Udah banyak belum? Udah cukup? Cukup. Pedas. Pedas segitu juga? Mm-hmm. Kesini yuk. Lewat sini. Tuh, yang kacang banyak. Mm-hmm. Kacang. Nah, ada kacang di sini, sahabat. Tuh, kacang. Tah, ini banyak mana? Nah, berkacang. Nih, ini juga. Tuh. Tuh, dekat Neng banyak. Sambil gogo aja nih. Duduk. Sah. Ini sambil gogo ngambilin kacang, sahabat, buat nanti disambel. Tuh, sini juga banyak ini teh. Neng suka sambal kacang nggak? Suka. Suka banget? Suka banget. Enakan. Hah? Enak. Enak. Nah, sahabat. Bantuin Neng Intan dulu. Tuh, Neng. Nih. Mana? Oh, itu tuh di depan banyak. Oh iya. Tapi jelek. Jelek gimana? Jangan diambil yang jelek, mah. Cari lagi. Nah, sahabat, ini ada. Lagi. Ada lagi gak? Ada. Mana? Tuh. Tambah lagi gak? Mau ngambil lagi gak? Kalau ada. Tuh. Duduk di sini Neng, istirahat adem. Alah. Sahabat, istirahat dulu. Neng, itu kacangnya disemprot gak? Kayaknya. Hah? Kayaknya iya deh. Disemprot? Kalau disemprot mah jangan dimakan. Harus di ini dulu, dicuci dulu. Iya, tuh siapa juga yang mau makan. Tuh, sahabat. Takut ini nanti tepingsan yang sini, sob. Bahaya. Itu teh jagung tapi belum pada gede ya, Neng ya? Iya. Mm-mm. Kita ke sana lagi juga. Yuk. Kita istirahat di sana. Itu mau diambil lagi gak kacangnya? Tuh, masih banyak sahabat ini teh. Iya. Udah panas yuk. Sisain buat nanti. Tapi gereget gitu. Gereget ya kalau lihat Neng ya? Mm-mm, banyak. Mm-mm. Nah.
Itu mah kangkung udah pada ini ya nih, nggak? Udah diambil semua itu teh? Iya kayaknya. Sama siapa? Sama si mama? Kemarin mah agak lebat. Kemarin mah kan masih banyak ya nih ya? Tuh lihat sini aja. Takut jatuh. Angin di sini mah sepoi-sepoi neng ya, adem, sejuk sahabat. Istirahat lagi duduk. Tuh. Capek neng? Capek. Capek sahabat. Dibersihin dulu neng. Biar ini. Biar apa itu teh? Biar gampang. Biar gampang ya. Neng itu mah ada ulatnya tuh. Nek. Hah? Takut sama ulat? Ya Allah, takut, takut banget. Takut. Takut banget. Itu tuh ada ulatnya. Mana? Enggak kelihatan. Mana? Tuh. Masa enggak kelihatan, Neng? Beneran ah? Itu tuh. Tuh, sini. Udah kaget. Udah kaget ya sahabat. Jantungan tahu enggak? Hah? Jantungan. Itu pasti neng mah jantungan. Kalau enggak ada jantungan meninggal. Ih. Ih, sahabat. Greget. Greget. Kaget iya mah. Kaget ya. Tuh ujungnya di itu dibersihin. Tuh. Kaget takut sama ulat kecil seneng mah. Apalagi yang gede. Wah, kata siapa neng yang gede takut? Takut? Hah? Masa? Wah, masa takut yang gede? Apa? Tahu? Enggak tahu. Kerudungnya neng tuh, neng soal. Tah gitu, tah. Enggak pakai jarum ini teh? Enggak pakai jarum. Apa bawa jarum satu? Ada ini ge? Ada ya. Neng mah, aduh sahabat. Itu coba lihat kacang. Sahabat ini teh kacang sambal. Kalau di kampung mah namanya kacang sambal, bukan kacang sayur. Emang ada kacang sayur? Ada lah. Buncis kali? Bukan, yang panjang-panjang itu gini. Tapi di itu. Di apa? Di sambal juga lebih enak. Yang tapi, itu mah. Kalau kacang yang lebih panjang mah enaknya di sayur. Kalau di sambal mah itu ngucrak nih, banyak airnya. Oh iya emang. Enggak enak. Betul betul betul. Betul 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 sahabat. Si mama di sana sendiri di rumah. Sama si adik. Oh, si adik. Si adik teh kelas berapa nih? Kelas 5. Kelas 5 SD. Iya. Berarti jaraknya lumayan jauh sama Neng. Jauh. Beda berapa tahun? Sekarang berapa tahunnya dia? Intan 19. Si Ade ada 10 lebih. 10 lebih kayaknya. 7 8 9 10. 10-an ya? 10 tahun ya? Lah. 10 tahunan sahabat. Kalau Neng Intan ulang tahunnya kapan? Juli. Tanggal 22. Tuh, sahabat, tanggal 22 Juli, cenah Neng Intan ulang tahun, teh. Sahabat, nanti mah kalau misalkan mau ngirim kado buat Neng Intan, boleh ya, Neng, ya? Kita ceplok nog, sahabat, Neng Intannya, kalau ulang tahun. Emang iya. Hah? Emang iya. Emang iya gimana? Emang iya, diceplok. Iya, diceplok, biar ini. Mending biar digoreng nangis. Telurnya. Alah, mending digoreng, cenah sahabat. Kan, Neng, biar ini, biar seru kalau Neng diceplok nog, loh. Alah. Kayak Neng Ida. Kayak Neng Ida dulu ya? Iya. Ya? Pas kapan teh? Udah lama. Neng Intan juga pernah diceplok, Lin. Waktu dia AA. Enggak diceplok. Enggak diceplok ya? Cuman di prank. Di prank aja ya? Sahabat. Ada yang ulatan gak? Kalau ada yang ulatan, masih ini sama buah. Hah? Langsung dilempar kak. Langsung dilempar? Mana? Enggak ada kayaknya. Itu apa hitam tuh? Mana? Tuh.
Ini nih. Nih. Tuh. Ini tadi dalamnya ada ulatan yang gua coba. Iya cukup tahu. Cukup tahu nya sahabat. Takutnya sama ulat di sini. Neng. Kalau tadi paket disimpan di mana? Ini. Oh, di situ. Iya. Sahabat. Alhamdulillah Neng Intarte banyak yang ini. Banyak yang membantu, ada yang ngirim paket. Kemarin juga baju ya Neng ya? Iya. Ada tas. Rezeki buat Neng Intan. Neng. Kalau Neng kan masih ngontrak ya? Iya. Kalau Neng nanti udah nikah, enggak apa-apa ditinggalin sama Mama? Enggak apa-apa lah, emang harus terus sama Mama, yang penting kita komunikasi. Iya, komunikasi. Gitu. Walaupun jauh juga sama si Mama, kalau udah nikah pasti dibawa sama suami ya? Iyalah, kan bukan hak Mama lagi. Iya, udah hak suami ya. Kalau Neng dilamar oleh orang Malaysia, gimana? Mau ke Malaysia? Jauh. Hah? Tapi kalau cocok gak apa-apa. Kalau cocok makan gak apa-apa ya Neng ya? Iya. Yang penting kan cocok. Kan kalau udah jodoh mah. Iya, kalau saling sayang mah kan Neng mau dibawa kemana juga pasti ikut ya Neng ya? Pasti mau, ya kan ikut sama suami kan. Sahabat, kalau sama orang Belanda mau? Emang ada? Iya, Neng siapa tahu kan nanti ada yang nonton orang Belanda mau ngelamar Neng. Silahkan. Sultan dari Belanda. Amin, cina sahabat. Terus masih muda? Asal masih muda, cina sahabat. Itulah semintan, nggak beda jauh. Sebaya gitulah. Umurnya 30 ke bawah gitu Neng ya? Jangan 30 ke atas. Jangan. Nanti kita hidupnya sebentar. Alah, sebentar gimana? Sebentar lah. Gak lama. Gak lama gimana? Gitu weh. Kan umur mah gak tahu Neng. Iya, makanya iya sih. Yang masih muda juga banyak yang meninggal sekarang. Tapi gak mau. Gak mau yang tua-tua mah ya Neng ya? Takut reyot ya Neng. Takut reyot sahabat. Iya gitulah pokoknya sahabat. Apanya? Itunya. Gitulah sudah sahabat. Pokoknya sahabat semuanya yang mau silaturahmi ke rumah Neng Intan, ke mamahnya, boleh main ke sini. Tapi harus izin A dulu ya Neng ya. Iya. Diantar sama A, jangan sendiri maksudnya. Dari tempat kalian langsung ke rumah Neng Intan, jangan seperti itu. Meskipun kalian tahu rumah Intan, alamatnya, kalian harus ke A dulu. Harus izin dulu, biar nanti teh A teh bisa izin ke Pak RT. Iya, biar lebih lama, lebih aman. Lebih aman, itu kan peraturan di kampung ya Neng ya. Kalau di kampung gitu. Teh harus konfirmasi dulu ke Pak RT, jangan main selonong begitu aja sahabat. Ada tata tertibnya di kampung juga. Bagi sahabat yang mau silaturahmi ya boleh-boleh saja, tapi harus ikuti tata tertib di kampung. Harus lapor dulu sama Pak RT. Neng ya? Ya. Jangan kayak kemarin ada tamu. Oh, main selonong aja. Jadi Neng ketakut ya Neng ya? Kaget juga. Kaget, tiba-tiba ada tamu tadi kenal main gitu kan. Walaupun niatnya silaturahmi. Iya, meskipun niat kalian baik, harus tetap. Tapi caranya gak baik, ya, tetap. Gitu. Gak boleh ya Neng ya? Iya. Harus izin dulu, harus diantar sama A, biar Neng juga gak kaget, gak takut. Si Mama juga kan kemarin ngomong sama A, takut yang ada tamu, ada orang gak dikenal, main kesini, gitu. Sahabat itu sebagai apa ya, pelajaran ya buat sahabat semuanya yang mau silaturahmi ke Neng Intan, hubungi saya aja dulu, hubungi admin, nanti sama admin diantar ke rumah Neng Intan. Ya. Ya, benar ya Neng ya? Hmm. Seperti itu sahabat. Nah, Neng, mau pulang? Mau ngadem di sini? Di sini. Mau ngadem di sini dulu? Ya udah tuh sahabat, Neng Intannya mau ngadem dulu di sini ini teh. Ya. Kalau misalkan Neng Intan mau ada yang disampaikan buat sahabat, apa sok, ngobrol aja, gak apa-apa. Iya, itu tadi. Itu tadi ya. Jadi kemarin sahabat, ada Neng Intan juga kaget gitu, tiba-tiba ada tamu dari mana kemarin teh? Makassar. Dari Makassar, datang-datang jauh,
ke rumah Neng Intan, terus keluarga Neng Intan kaget. Siapa gitu kan? Kalau sama Ama kan mungkin nggak kaget, karena kan Ama udah dekat gitu sama si Mama, sama Neng gitu kan. Neng, capek nggak? Enggak. Hah? Duduk aja. Duduk aja, sana sahabat. Ya udah sahabat, berhubung saya temu istirahat dulu di sini sama Neng Intan, mau bikin kopi tuh ada air sana teh sahabat tuh. Kamu masak air dulu, mau bikin kopi. Videonya cukup sampai di sini saja sahabat ya. Saya tutup videonya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.